Rebu-rebu masyarakat bangun samurangat naker ilubiung dina kegiatan vaksinasi COVID-19 di salah sahiji hotel di Lelewek Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dina anas-anasna enta vaksinasi teh dikokolakeun pikeun ngarojong target pamarentah lebah nyinglar sumbarna COVID-19. Unikna satu tas divaksin eta warga dibere paket kabutuh pokok. Mangrebu-rebu masyarakat sarumanget naker ilubiung dina vaksinasi COVID-19 anu dikokolakeun di salah sahiji hotel di Lelewek Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dina nas-nasna, eta vaksinasi teh dilakonan minangka wangun pangrojong kar pamarentah puseur lebah ngahontal target vaksinasi keur nyinglar sumebarna COVID-19. Unikna pikeun ngirut karep warga, satu tas divaksin di eta tempat, warga diberi paket kabutuh pokok. Dinamprona eta prak-prakan vaksinasi teh dititenan langsung ku Wakil Bupati Bandung Syahrul Gunawan anu ngapresiasi kegiatan samodel kitu. Kita punya semangat yang sama, satu frekuensi untuk bagaimana percepatan vaksinasi ini bisa terselenggara di Kabupaten Bandung. Masih cukup jauh target yang kita ingin capai, tapi insya Allah dengan kekuatan kebersamaan kita bisa meraihnya. Kami sebenarnya mengapa tiga desa, tiga kecamatan, karena memang itu adalah lingkungan yang kami sehari-hari menjadi berinteraksi dengan tiga desa, tiga kecamatan tersebut. Dan ini sebenarnya tergantung dari pemerintah daerah. Kalau misalnya lokasi itu memang sudah selesai semuanya, insya Allah kita bisa menyebar ke desa lainnya, kecamatan lainnya. Sestuna eta kegiatan vaksinasi teh nargetkeun meh 3.000-an warga utamana masyarakat desa di Sabudeureun Ciwidey. Rezitia Prasaja, Bandung TV.